Desa di mana, Pak? Ini lurus, nanti belok kanan. Kanan, kanan. Ini. Ada Pak gurunya? Ada. Ya. Ini loh Pak, saya tuh kan gak mudeng dengan anak saya itu. Katanya paling lambat tanggal 25 Oktober. Nah 25 Oktober itu bayar apa saya juga gak mudeng. Sekarang sudah tanggal 24, padahal saya tuh gak punya uang sama sekali untuk bayar. Bayar apa saya juga gak mudeng. Kerja di mana? Ya kerja seadanya toh Pak Wong ya, namanya orang bodoh gak sekolah ya akhirnya ya kerjanya saat dapatnya. Anaknya berapa? Ya anaknya itu cuma satu sebenarnya, tapi ya namanya ekonomi tidak seperti yang lainnya ya. Ya kayak gini lah Pak, makanya ketika kemarin anaknya bilang, Bu paling lambat tanggal 25 Oktober ya saya. Gimana rasanya hati ini Pak, kalau nanti anak saya gak boleh ikut kegiatan gimana? Sekarang sudah tanggal 24 ya anak saya belum bayar. Oh, apa udah ketemu wali kelas belum? Nah itu saya kesini tuh mau bilang wali kelas. Masuk. Gak pengertian sama sekali. Ya 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 ya. Ya tak panggilin tamu ya, panggilkan Bu Dian ya. Iya, ya, ya. Ya Pak. Jadi saya tak panggilin sebentar. Tunggu sebentar ya. Ya sebentar ya, ya Pak, ya. Saya sudah lama nunggunya. Dok, tentang apa? Dok. Dok, dok. Oh iya, adakah yang belum mengumpulkan surat izin dari orang tua? Saya belum. Tuh, kasih. Kenapa sih? Kemarin surat yang dari sekolah sudah diberikan pada ibumu? Sudah, Bu. Sudah, terus ibu jawabannya bagaimana? Ibu belum memberi jawaban, Bu, tapi suratnya sudah diberikan. Sudah diberikan ibu. Kelihatannya ibu mengizinkan atau tidak? Tidak tahu, Bu. Oke. Anak-anak, jangan telepon pada mama. Saya izin terima telepon dulu ya. Iya, selamat siang, Ma. Orang tuanya Asih katanya mau ketemu sama Bu Dian. Oh, Ya. Saya sekalian ya, si Asihnya ya. Dan mau BK. Tunggu sekarang ya. Saya ajak sekalian ya, di situ anaknya ya. Oh, gini, biar jelas. Gini, ya, siap. Ayo, sekarang. Jangan rame ya. Gini. Ini namanya Bu Dian. Ini Bu Dian. Ini. Kalau Bu Dian. Ini bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ini Bu. Anak saya itu katanya tanggal 25 Oktober itu paling lambat. Nah, paling lambat itu paling lambat bayar apa Bu? Nah, saya itu kan tahu sendiri Pak Bu, kami itu dari ekonomi ke bawah. Kosok suruh bayar, suruh bayar, bayar, bayar. Sekolah kok bolak-balik bayar terus. Ya gimana cara bayarnya? Memang saya kesini saja tadi gak naik angkot, jalan kaki. Iya, nggak punya duit. Sekarang kan bisa kesini suruh bayar paling lambat tanggal 25, sekarang tanggal 24. Dan nanti kalau anak saya gak jadi kok gimana? Nah, ya masih anak-anak saya toh Bu. Gini Bu, masih apa belum cerita kalau besok itu tanggal 25 maksudnya menyerahkan sekolah itu hanya menyerahkan surat persetujuan karena besok tanggal 27 ini anak-anak putra ibu mau ada kegiatan dengan sekolah itu mengunjungi perpustakaan daerah dan kesana itu tidak ada
saya itu. Jadi jangan cukup memberikan kesanggupan, oh saya izinkan anak saya mengikuti kegiatan itu. Gini Bu, kalau jenengan tidak punya uang, berarti besok biar asih tak kasih sama saya saja. Beneran Bu. Oke, jenengan untuk saya yang menikah. Ada solusi juga. Oke. Yang penting boleh ikut. Boleh, kalau dalam hal boleh ikut tuh boleh Bu. Nah tadi saya khawatirnya, banyak usahanya dulu. Itu yang saya khawatirnya, besok ikut gender ya. Iya, nanti Bu Dian yang akan itu mau nih. Makasih ya Bu ya, ya aku jadi malu. Gak apa-apa Bu, yang penting komunikasi dengan anak Bu. Ya berarti kan Ibu udah besok sekarang ya. Iya. Artinya setiap persoalan bisa dikomunikasikan dengan ya sekolah, gitu kan? Iya Pak. Jadi misalnya bila ada masalah, gak usah kemana-mana. Iya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Iya Pak. Iya. Saya juga mohon maaf ya Pak. Namanya juga pikirannya banyak sekali. Iya. Jadi ya, yang terutama itu kan untuk anak ya Pak ya. Bagaimana caranya ya? Iya, saya sampai jalan kaki lho Pak ke sini tadi demi bertemu. Itu maaf ya Pak ya. Terima kasih. Dan sebenarnya sekolah kita ini banyak memfasilitasi loh anak-anak yang nggak mampu. Oh iya. Misalnya, oh nggak punya transport, kita beli sepeda. Termasuk anak-anak seperti ini. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Mudah-mudahan asik telah menjadi anak sukses ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih saya Bu Dian dan Pak Daud. Mohon maaf karena dengan berharap saya yang seperti ini ya Pak, tolong dimaklumi saya orang bodoh. Iya. Dan nanti karena saya sekolah di sini tambah pinter, sopan ya, tidak seperti saya. Maaf Bu ya, boleh pamitan ya Bu ya. Atas Ibu. Iya. Atas. Kasih ya. Sampai saya. Tapi anak saya ya. Siap. Siap. Ya, pulang dulu ya. Atas Bu. Iya.